Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan spion ya, spion dari Innova tipe G. Jadi Innova yang saya naiki ini adalah Innova tipe G yang sudah update Android. Kemudian, nah ini spion. Ini spionnya bukan spion bawaan. Spion aslinya covernya warnanya chrome, bentuknya agak besar ya. Kemudian kemarin itu saya beli spion yang sudah retract, punyanya Innova Luxury. Ya, harganya sekitar 2,5 lah. Sudah termasuk saklar yang di sebelah situ. Ya, sudah ganti. Nah, kemarin itu ada kendala ketika sering lupa melipat spion. Jadi setelah dimatikan tuh dihidupkan lagi hanya untuk melipat ya. Ini di sini kalau misalnya dihidupkan itu lupa. Oke, jadi kalau ini dihidupkan itu sebenarnya bisa pakai saklar yang di sebelah sini. Jadi ini diincet, dia akan nutup sendiri. Nah, seperti ini tombolnya lah. Tapi kadang ketika udah pergi atau keluar dari mobil, lupa belum ditutup. Jadi harus bolak-balik. Akhirnya lihat-lihat di YouTube, ternyata ada modul yang bisa digunakan untuk ketika dikunci mobilnya, ini otomatis akan melipat sendiri. Jadi seperti ini saya matikan, kemudian saya kunci. Nah, dia otomatis akan melipat sendiri seperti ini. Di Shopee harganya sekitar 195-200an lah. Macam-macam sih harganya, tergantung penjualnya, mereknya apa. Nah, nanti di akhir video akan saya sematkan foto merek daripada modul yang digunakan. Jadi ini kalau dikunci dia otomatis nutup sendiri, jadi nggak perlu repot-repot masuk lagi kemudian dilipat. Dan untuk membukanya tinggal di ya, ini kan terkunci ya, dibuka dulu, kemudian ketika dinyalakan mobilnya, belum sampai mesin ya, baru nyala mobil aja udah tertutup, udah terbuka. Nah, ini modul yang digunakan dan cara pasangnya mudah dan ada petunjuknya. Nanti di akhir video saya sematkan barangnya, kemudian foto kabelnya, pasangnya di sebelah mana dan sebagainya. Oke, itu pengalaman atau spill ya dari spion Innova tipe G upgrade ke Innova Luxury spion retract. Terima kasih sudah menonton.